Jarum pentul, teman-teman. Ini sudah saya taruh sana jarak sekitar 15 meter ya. Kita coba uji Kanonova kita ya. Bidik jarum pentul. Jarum pentul ini sebenarnya lebih kecil dari mimis ya. Lebih kecil. Lihat ya. Lebih kecil dari mimis, tapi karena ini enak ditancepin bisa apa namanya tuh, diameternya lebih gedean mimis ya, ditancepin enak ya. Oke ya, ya jangan salah paham dulu ya teman-teman ya, ditancepin di sana itu loh, di kayu sana itu loh. Nanti saya balik lah biar kelihatan ya. Ya mudah-mudahan sih kena semua. Kali ini saya pakai, bukan sponsor tapi ya, bukan sponsor ini, jujur aja bukan sponsor. Pakai ini ya, kanan ya, kanan expert. 15 meter aja teman-teman. Karena ini puasa-puasa ini ya, puasa-puasa kita coba 5 bidikan kali ya. Mudah-mudahan kena semua. Iya. Mudah-mudahan ya, simak terus. Nah, ini unitnya ya teman-teman ya, Kanonovanya. Nanti saya di sini nih ngetangkringin unitnya di sini. Itu yang dibidik tuh. Tuh ya. Tuh. Ya enggak kelihatan kalau apa pasang di sini pun enggak dikira kuat. Nggak percaya ya bikin sendiri, apa bikin video sendiri, apa kesini nyobain unitnya ya. Oke, cuaca yang indah, mari kita gaskan. Eish, mantap ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kenapa ini? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, puasa-puasa ngeklik ini teman-teman. Oke, kita pakai kanan dum ini. Cek dulu dah. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Oh, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Dari kanan dulu, dari kiri dulu. Kanan dulu ya. Itu fokusnya dari kanan dulu ya. Bismillah. Tangan agak tremor. Angin. Aduh, ini angin. Yes. Wah, mantap ya, kena ya. Jos gandos, kanyos. Satu tumbang. Hitung tuh. 1 2 3 4 5 6. 6 ya, yang paling kanan tadi kan di sini nih, kena ya. Tinggal sisa 6 tuh. 1 2 3 4 5 6. Mampu enggak ini? Maksudnya mampu ngompanya enggak? Buat hiburan aja ya teman-teman ya, pakai kacang yang murah meriah, ternyata masih oke. Zoom 10. Kacau.
suka aja ya kali ya, daripada enggak. Mantap, pas nggak ada angin. Jus gandos, sopo sing ora pengen kayak gini aja. Dua tumbang. Tiga tumbang, mantap. Tinggal empat ya. Oke, kita tumbangkan sekalian yang itu. Agak gripes-gripes loh, padahal ini Canon Dome ini lumayan akurat juga. Belum ada yang meleset ini. Tinggal 4 ya, diinget-inget ya. Angin. Tinggal 3 ya. Mantap. Top 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 top. Markatap. Enggak saya edit nanti ya kayaknya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak akan edit. Oke, jadi biar nggak dibilang hoax. Tuh anginnya. Coba ya, kondisi angin kenceng kayak gini kita bidik ngaruh nggak sih? Tuh anginnya kenceng tuh. Ya, mumpung angin kenceng nih, kita bidik nih. Udah ngaruh belum sih 15 meter? Oh, ngaruh ya. Ngaruh ya, nggak kena ya. Angin segitu yang ngaruh. Oke. Ush, mantap. Tinggal 2. Angin segitu ngaruh loh. Lih, cuma berapa meter? Ya. 1, 2, 3, 4. Makanya saya kalau disuruh tes akurasi 40 meter ya dobolen. Tuh anginnya kayak gini kok. Ya Allah, anginnya kenceng banget ini anginnya. Tuh. Tuh anginnya tuh. Tuh. Kita uji skill ya, ini angin ke kiri, angin ke kiri. Hampir kena. Buat hiburan ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kena kanannya sedikit ya, satu dot lah.
Aduh, udah capek kayaknya. Apakah karena udah capek? Apakah karena angin? Kita coba lagi. Karena saya belum beruntung. Aduh, gak masuk. Mimisnya banyak yang ini loh, gripes. Ada sisa gripes-gripes gitu. Nanti saya tunjukkan deh. Anginnya. Angin teman-teman. Anginnya sudah sangat berpengaruh. Ini ya, mumpung gak ada angin. Mantap ya, gak ada angin ya. Sudah gandos ya. Tinggal satu tersisa. Hajar. Hurra. Sandaran reot. Kayaknya udah capek ini. Masa nggak kena sih, tinggal satu. Mantap, top markotop. Jos gandos, tumbang semua. Ya, unitnya ya. Jos gandos, top markotop. Nih, kacangnya tuh kayak gini, teman-teman. Ada bagian yang susah amat ya. Ada bagian nah ini loh, kripes-kripes ini. Nah, ada sisa-sisa kotoran kayak gini, tapi lumayan akurat juga ternyata. Masih akurat tuh, lihat tuh. Iya tuh. Nah, ini kacangnya kayak gini nih, teman-teman. Oke ya.